atas kesedaran itu. Dua saintis nuklear dan salah seorangnya yang juga ahli parlimen PAS Hulu Langat tampil ke TV3 untuk menceritakan hal sebenar. Pada saya, adanya risiko bukan alasan untuk mengharamkan satu perkara. Risiko mesti berpadanan dengan manfaatnya. Ini persoalan yang seterusnya. Orang ramai mengatakan bahawa Linus ini loji nuklear ke radio. Sedangkan dia hanya memproses bahan tabi'i, iaitu nadir bumi daripada Mount Weir yang lebih rendah daripada kalau kita main lombong biji. Lebih rendah dari segi radiasinya. Bukan setakat itu, pakar antarabangsa serta agensi kerajaan yang memantau serta mengawal pembinaan serta operasi kilang Linus dikecam Fuzia sebagai tidak mempunyai kredibiliti. Yang membawa isu ini PKR. Jadi saya bersabar lama dan saya pernah mendapat warning daripada penerangan PAS mengatakan, YB jangan buat komen apa-apa. Saya terima. Saya tidak bercakap. Tapi tidak adil. Mereka buat komen setiap keluaran harakah dengan bahasa yang kita kurang senang lah. Adakah Linus itu sebagai loji nuklear? Pernah Dr. Tamiji nampak sebagai loji radiation lah, loji apa semua macam-macam. Ada spin. Saya pun malu, saya rompas juga. Jadi akhirnya saya buat keputusan, saya sebagai saintis, nuklear saintis, saya datang ini. Apa nak dia orang nak kata-katalah. Jadi benda-benda macam tu, tuduhan yang not scientific. Tidak ada tidak akademik langsung tuduhan-tuduhan yang macam itulah. Maknanya sekali saya nak peringat pada masyarakat, pada rakyat, tidak perlu takut. Mereka boleh sendiri nanti melihat sendiri, masuk ke Linus, melihat apa saja, apa yang dibina, apakah future-nya, apakah kemudahan-kemudahan yang ada untuk menjaga keselamatan pekerja. Dr. Cik Rosli turut mengakui kepada saya, kilang kimia Linus adalah selamat. Setelah saya melihat dari segi infrastrukturnya, dari segi bahan yang dibawa, saya sendiri mantau, monitor, Linus selamat. Saya sebagai saintis nuklear ini hanya faham dari segi radiation, radioactivity. Tapi dari segi aspek-aspek lain, fizik kesihatan yang disebutkan tadi, safety of chemical handling dan kemudian dari segi waste apa ni, management tadi. Jadi saya kira perkara itu perlu diberi perhatian oleh lain. Daripada laporan yang dibentang, memang peringkat, bila saya baca, PSC memang kutip semua masalah-masalah yang ditonjolkan oleh masyarakat, oleh NGO. Bagus. Tetapi jawapannya tidak cukup dengan statistiknya. Umpamanya katalah kebimbangan mengenai kesan sinaran di Bukit Merah. Kena adalah statistiknya. Kalau tak ada correlation, berapa dos di kelang itu sendiri? Tentu ada rekod. Atomic Energy Licensing Board. Kemudian tentu kita boleh buat calculation imbas square law, berapa kalau di luar berapa. Barulah boleh kita convince masyarakat mengatakan memang tidak ada.